Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel Yusua Innermost dan senang sekali saya bisa kembali hadir menyapa teman-teman semua dimanapun teman-teman semua berada. Dan saya harap teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyajikan satu video. Saya akan melakukan perbandingan akurasi dari ketiga alat cek gula darah ya. Alat cek gula darah ini masing-masing adalah mereknya Fora 6 Plus ya. Ya, Fora ini adalah alat untuk mengecek 6 parameter darah sekaligus ya. Ini adalah Easy Touch GCU 3-in-1. Ya, ini adalah merek Nesco ya. Alat cek 3-in-1, alat yang mengecek kolesterol, asam urat, dan juga gula darah. Nah, pada video ini saya akan melakukan perbandingan akurasi untuk mengecek gula darah ya, khusus untuk gula darah saja. Jadi saya ingin mengetahui akurasi dari ketiga alat cek gula darah ini ya. Sebelumnya bagi teman-teman yang belum mensubscribe channel Yusua Innermost, silakan subscribe dahulu channel Yusua Innermost, like videonya serta share video ini jika perlu, agar kedepannya channel Yusua Innermost ini bisa lebih berkembang lagi. Langsung saja kita akan memulainya ya. Di sini saya sudah siapkan box strip masing-masing untuk cek gula darahnya. Untuk yang Fora, untuk yang GCU, Easy Touch, dan juga yang Nesco multi checknya ya. 3-in-1. Saya sudah siapkan masing-masing stripnya. Ya, inilah hasil ketiga alat cek gula darah ya. Masing-masing kita bisa lihat hasilnya. Saya lakukan ini di jam hari yang sama ya. Jadi demikianlah video saya mengenai perbandingan akurasi dari ketiga alat cek ya gula darah ya. Mereknya Fora 6 Plus, Easy Touch GCU 3-in-1, dan merek Nesco. Semoga video saya bisa bermanfaat, dan jika teman-teman menyukai video saya, teman-teman bisa like, share, dan subscribe channel Yusua Innermost. Teman-teman bisa share videonya agar ke depan channel Yusua Innermost ini bisa lebih berkembang lagi. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Salam sehat untuk semuanya.